PP For Your Pagi. Kita sudah bersama dan yes, kita sudah bersama dengan Mandala dan juga Dea Nova. Ini ada satu berita yang lagi-lagi kurang enak dan memprihatinkan juga, terutama untuk mereka. Mungkin teman-teman udah sempat lihat karena beritanya cukup viral. Ya. Tadi mungkin klarifikasi bukan 100 miliar ya, tapi 10 miliar 8 juta sekian. Dendanya yang akan dipidanain kepada kalian gitu. Perdatain sih. Oh, perdata. Okay, sorry. Jadi sekarang kasusnya sudah sampai mana? Terakhir itu baru aja kemarin hari Kamis sidang. Cuman aku yang hadir di situ karena istri capean juga. Setiap minggu kita sidangnya. Jadi minggu depan juga ada sidang lagi. Itu dan jadi kemarin bolak-balik ke Jakarta Pontianak bolak-balik di situ. Kemarin kita datangin saksi ahli ketua GM seluruh Indonesia. Dia disumpah dengan Al-Qur'an bahwa dia akan berkata jujur, ya kan? Di situ menjelaskan bahwa tidak ada SOP-nya hotel mengusir tamu hotel. Itu jelas. Okay. Ya, itu jelas sekali dan dia disumpah sama Al-Qur'an, ya. Itu. Dan tidak ada yang tutupin di situ. Walaupun tamu itu waktunya check out, ya aku nggak check out tapi, ya. Jadi aku nggak waktunya check out. Walaupun tamunya waktunya check out, diusir dengan langsung keluarkan barang-barang nggak boleh. Apalagi baru jam 2, jam 3, itu kena charge harusnya. Itu salah. Kalau charge diinformasikan biasanya ya. Dan itu anehnya hotel tersebut ngaku itu SOP-nya. Berarti dia beranggapan bahwa SOP hotel itu adalah mengusir orang. Nah ini nih, ya. Kita sambil lihat ya, ini ada videonya dulu nih, kita lihat nih Kamel, Fior nih. Iya. Ini persidangan kemarin ya? Iya. Oke. Aduh. Ini udah berjalan berbulan-bulan, sudah hampir setahun? 9 bulan. 9 bulan. Iya. Padahal kita udah berusaha mediasi yang pertama, diwakili sama panitia. Panitia udah mediasi dan bilang sama mereka pihak hotel bahwa Mandala siap mediasi, kami nanti siap fasilitator. Panitia bilang seperti itu. Ya. Tapi tidak ada menghubungin kami sama sekali. Baik menghubungin panitia pun nggak ada. Itu. Jadi mereka nggak ada etikat baik. Dan sebelum sidang, sebelum kita gugat, itu ada namanya sidang mediasi. Dipanggillah prinsipal kedua belah pihak untuk hadir di pengadilan tersebut. Jauh-jauh kita menyempatkan waktu. Dari Jakarta ke Pontianak, datang ke sana, prinsipalnya nggak ada sama sekali. Jadi sebetulnya Dea Nova sama Mandala tuh dari awal, oke, setelah kejadian posting apa segala macam, kalau mau diajak mediasi, kalian tuh mau sebetulnya? Mau. Okay. Kita mediasinya sekeluargaan mau, tapi mereka tidak pernah menghadirkan prinsipalnya. Ownernya ataupun GM-nya nggak ada, yang ada pengacara. Berarti apa maksudnya? Ya kan? Okay. Berarti nggak ada solusi buat mereka. Oke. Okay. Gitu. Wow. Ya, ini karena kan udah 9 bulan, mondar-mandir keluar kota pasti udah banyak energi yang terkuras. Ngerasa capek nggak? Karena kan belum selesai masalahnya juga sampai hari ini ya. Iya sebenarnya capek juga. Tapi kami dituntut balik, ini yang membuat kami kecewa. Iya, padahal kita ini cuman berusaha untuk memperjuangkan hak kami. Kenapa? Karena korbannya banyak, nggak cuma saya. Oh, sebelum kejadian tuh korbannya banyak. Itu banyak di sosial media, aku punya bukti semuanya. Dan itu akunya real semuanya. Mereka siap membantu tapi tidak berani bersaksi. Tapi yang bersuara baru kalian? Baru saya. Ada lagi kemarin saksi. Ya, kemarin ada saksi cuma kita sudah hadirkan. Okay. Dan sesudah kejadian aku, yaitu kan hari Jumat, hari Seninnya 10 kamar dikeluarkan. Wow. 10 kamar? 10 kamar lagi dikeluarkan. Sorry, pada saat postingan itu yang kalian honest review ya, atau memberikan ibaratnya keluh kesah kalian, itu Dea atau kamu, Mandala? Aku. Jadi kan gini, waktu aku dikeluarin, aku nanya, loh aku sampai tanggal 9, terus mereka lempar-lemparan lah bingung gitu. Tapi kan ini ada buktinya. Yeah. Jadi kertas ini itu yang ngasih marketing mereka, sales eksekutif mereka yang dikasihkan ke panitia. Panitia udah ngasih data reservasi Mandala sampai tanggal 9. Ini dikasih ke FO, sama dikasih ke sales eksekutif mereka. Nah, itu kan udah dua divisi kan yang menerima reservasi. Masa dua divisi menerima reservasi masih nggak beres? Berarti kan something wrong dong sama manajemen itu. Seharusnya kan saling cross-check dong. Udah jelas sampai tanggal 9, kok tanggal 8 dikeluarin? Ya, kita udah tunjukkan ke Pak Hakim juga bahwa sebelum kita booking, panitia ya. Panitia bilang bahwa mereka punya kontrak, ini kontraknya ada. Nah, biasanya kalau untuk grup masuk ke hotel, ya itu pada saat hari H, reservasi, itu ada pendataan ulang. Ini pendataan terakhir yang tidak diakuin sama mereka. Pendataan terakhir, ini padahal kertas dari mereka. Kertas dari mereka, dan ada tanda tangan di sini.
ada tanda tangan jelas di sini. Belakangnya juga ada tanda hotel tersebut dan stempel basah mereka. Oke, ini lengkap. Ini jelas padahal ya. Ini kita hanya memperjuangkan hak kami dan kami tidak bersalah. Dan di sini ada datanya nama Mandala, ya. Nama Mandala nih, ini tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, itu artinya check out-nya tanggal 9 nih. Nama Mandala coba ada sih, walaupun pensil tulisannya nomor videonya, nomor 4. Baik. Dan jadi intinya mereka kalian punya semua bukti-bukti yang lengkap. Baik, kita mendoakan semoga ada solusi yang terbaik nih buat Mandala, buat Dialogo dan juga untuk pihak seberang. Ya, amin, amin. Dan semoga cepat selesai masalahnya. Kita udah nggak terasa kita harus pamit. Iya, sehat-sehat selalu ya. Apa ada hotelnya? Udah nanti aja. Kita ketemu di Airbnb Rakyat For Your Pagi jam 8.30 Senin sampai dengan Jumat For Your Pagi. Sampai ketemu rakyat.